Macam korang makan macam pop-pop. Melantak weh. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, kau nampak cuaca kat belakang ni? Panas gila hari ni geng. Hari ni cuaca aku memang tak boleh tipu. Memang panas gila. Tekak pun dah haus. Mulut rasa nak minum-minum air yang berais dan manis. So aku belik-belik Facebook, dengar cerita ada T-Life ada keluarkan satu menu baru, iaitu bukan menu baru lah, menu comeback, iaitu Pop-Pop-Pearl. Benda apa? Mungkin dah pernah keluar sebelum ni lah, tapi aku tak pernah cuba. Kali ni dia datang dengan dua variation, iaitu Mango Milk Tea dengan Mixed Berry Milk Tea. Aku bukan peminat T-Life lah, tapi sejak buat-buat review ni nak cuba juga kan, nak test-test minum air manis. Okey lah geng, macam biasalah, siapa yang baru sampai channel aku, jangan lupa subscribe channel aku. Mula tak ambil, jom lah ikut aku, kita pergi beli T-Life je, jom. Okey, aku dah sampai dekat T-Life. Nampak banner kat depan ni, yogurt pop-pop pearl, ada perisa berry dengan mango. Okey lah, jom lah kita pergi order, tengah tak ramai ni. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, dah nampak tadi aku pergi dekat T-Life. Aku pergi beli dua lah benda yang baru ni. Bukan baru pun, benda ni ialah menu comeback sebenarnya. Pernah keluar tahun lepas kalau tak silap aku lah. Aku bukan peminat T-Life, sekali-sekala boleh lah layan tu lah. Okey, ni eh. Ini ialah Pop Purple Mango Milk Tea, dan ini pula Mixed Berry Milk Tea. Lidah susah betul nak sebut. Ini eh, orang cakap bila kita rasa dia ada rasa pecah-pecah dalam mulut. Aku nak cuba betul ke pecah-pecah dalam mulut. Lain macam kan pecah-pecah dalam mulut ni. Ni eh, dua ni nampak. Tengok colour macam menarik kan. Sempoi. Cuaca kat luar sana geng, aduh memang panas betul lah hari ni. Berpeluh aku. Okay, sebelum tu aku nak tengok harga dulu. Oh, harga dia, ya lupa. Tengok resit kejap lah harga dia. Okay, untuk mango ni, okay, untuk mango ni harga dia RM11.23 untuk mango ni. RM11.23. Untuk mixed berry ni pula harga dia RM12.17. Kenapa harga dia tak sama lah, harga dia beza-beza. Yang aku ambil ni large ni, besar. Biasalah Pak Is mana nak kalah kan, beli nak besar aje. Aduh. Ni tak payah baru sembang lah. Okey, kita buka dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim, cucuk jap. Sempoi. Okey, mula-mula aku nak cuba mango ni dululah. Tapi sebelum tu aku nak kacau-kacau dulu. Macam ni nampak. Kacau-kacau. Aku ambil ni normal lah. Aku tak ada minta kurang gula ke tak ada. Aku ambil normal. Kalau korang perasan dalam dia ni ada bubble, banyak-banyak bubble. Lepas tu dia ada macam puding sikit lah ke, ataupun jelly dia, jelly mango. Kacau-kacau bagi sebati dulu lah. Waduh, panas betul lah hari ni. Dia nampak, kalau nampak dia ada macam ni. Ini jelly ke apa? Aku tak tahu, macam ada puding lah. Minta maaf lagi, ini first time aku minum, so aku tak tahu sikit lah. Aku memang tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Haus, berpeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ya. Okey.
Itu sedutan pertama, aku nak sedut kali kedua pula. Tadi sedutan pertama tu sedutan nikmat. Aku tak dapat rasa apa-apa, aku rasa nikmat je. Ni aku nak rasa pula dalam ni macam mana. Ui. Alamak, korang tengok ni. Ini ialah mangga ya, kalau korang nak tahu. Ini ada macam sepihan mangga. Ui, sempoi lah. Sumpah sedap ni. Ui, sedapnya. Macam mana aku nak describe kat korang? Ha, bagi aku sedap sekali lagi pasal aku cerita apa benda ni. Okay. Air dia rasa seperti kalau korang pernah minum koktel, air koktel buah. Ha, air koktel buah adalah air koktel buah lah senang cerita. Air koktel buah ni memang sedap. Aku memang suka gila air koktel buah sebab dia ada rasa lemak, ada rasa manis, ada rasa masam-masam buah sikit. Ha, air koktel tu memang aku rasa hampir 80% rasa mango ni memang sama macam air koktel tu. Memang sedap, tapi yang ini jauh lagi sedap sebab dia ada cebisan-cebisan mangga atau puding aku tak silap aku kat dalam ni. Lepas tu pula bubble dia memberi efek yang unik sebab bila kita minum kita gigit dia pecah. Dan dah bubble tu pun dia ada rasa-rasa mangga, rasa jelly-jelly mangga. So sedap gila lah. Cuma nak kata manis tu dia memang manis lah. Cakap terus terang, tea life ni memang manis. Tapi kalau aku tambah ais sikit lah nanti. Kalau ais dia cair pun dia jadi kurang manis. Tapi aku sini dah just nice lah. Okay, kita tak tepi jap. Kita cuba ni pula mix berry. Okay, nampak eh? Nampak bawah ni ada macam bubble berry tu. Atas ni macam dia punya ni lah, dia punya perisa dia lah. Lepas tu atas ni milk tea dia. Nampak simple je menu diorang ni. Dan macam biasa aku akan gabungkan. Aku akan kacau gabung macam ni. Tapi agak mencabar lah gabung diorang ni. Aku dulu kalau tak buat YouTube memang aku tak minum masih air tea life ni. Jarang lah minum air tea life ni. Yelah sebab dulu kan tea life ni kalau nak pergi memang buat tu panjang. Okay, dah kacau. Aku nak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Dia punya air campuran ni, campuran buah-buahan ni betul-betul membuatkan otak aku bercampur lah. Bawa minum, aku tak tahu rasa dia macam mana ni. Tak boleh, susah juga nak describe ni. Okay, dia memang ada rasa berry. Ada gabungan rasa berry, strawberry, anggur. Dia ada macam-macam rasa macam tu lah, rasa-rasa masam dia lah. Bubble dia macam biasa, pecah-pecah kat mulut. Macam korang makan mercun pop-pop. What the fuck? Makan macam mercun lah, macam korang makan ice cream pop-pop ke gula-gula pop-pop. Ada kan gula-gula pop-pop yang letup-letup tu, macam tu lah. Dia pecah dalam mulut. Rasa dia tu aku dapat ni, dia ada sedikit pahit. Dia ada rasa biji-biji, ada rasa biji macam biji, mungkin biji berry. Yang tak dia tak dikisar halus. Dia ada rasa masam, manis dan ada sedikit pahit. Tapi antara kedua ni aku lagi suka mango ni. Sedap gila mango ni. Mango ni sedap gila, geng. Wah. Ini kalau aku boleh pulangkan balik, aku pulangkan balik, aku ambil mango satu. Sedap. Mango dia sedap. Yang ini pun sedap juga. Kalau tak puji ni nanti kecil hati pula kan. Tapi untuk kedua-kedua ni aku akan pilih mango ni. Untuk rating,
Mix berry ni aku akan bagi dia rating dalam, untuk mulut aku lah, aku bagi dalam 7.5 lah. 7.5. Tapi untuk mango ni aku bagi dia rating 8.5 sebab aku memang suka. Okay geng, aku nak teruskan minum sebab dah memang dahaga. Kat luar pula panas, lepas minum ni terlentuk depan TV, puh, memang sempoi gila geng. Okay geng, terima kasih untuk siapa yang bersama channel aku. Jangan lupa subscribe channel aku, Melantar Babe. InsyaAllah ada pot-pot baik, ada makanan-makanan best, ada benda-benda best ni, aku share dengan korang lah. Terima kasih sebab selalu support aku. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.